bersama dengan Budi Izzati Abdullah, nama yang diberi orang sebelah ni sangat manis dan katanya semakin hari semakin meningkat populariti. Orang kata hari raya yang bakal menjelma ni pastinya kenangan, satu kenangan manis, sebab sebuah filem lakonan Izzati akan di berada di Pawagam. So kita bercakap tentang Anak Mami Nasi Kandak apa? Anak Mami Nasi Kandak. Anak Mami Nasi Kandak. So Izzati boleh ceritakan sedikit watak awak dalam Anak Mami tu. Okay, saya memegang watak sebagai Farah, yang seorang yang sangat-sangat ceria, happy go lucky, dan dia so drama queen. Macam apa-apa yang dia buat semua macam besar tau. Contohnya macam kalau dia sedih dia macam dia kalau sedih, kalau happy dia macam dia semua over. Dia seorang yang sangat over. Saya seorang yang sangat over kat dalam tu. Tapi dia dengan kakak-kakak dia actually dia very close lah dengan semua kakak-kakak dia. Cuma kadang-kadang tu biasalah, dia beradik mesti ada gaduh-gaduh kan. Okey. Banyak-banyak filem Anak Mami kita dah tengok sebelum-sebelum ni. Pastinya orang dah tahu dah style dia macam mana kan. Mungkin Izzati boleh ceritakan sedikit kelainan. Mungkin ada kelainan yang ditampilkan oleh Profesor Razak Mohaidin untuk filem kali ini. Kelainan dia korang kena tengok. Yang ini memang saya janji memang kelakar. Iaitu Chi, dia bawa watak sebagai perempuan. Dia jadi perempuan, dia menyamar jadi perempuan sebab nak tahu rahsia kat restoran kita orang. Tapi akhirnya dia jatuh cinta dengan kakak saya iaitu Ristina. Itulah jalan ceritanya sebenarnya. Itu antara kelainan. Tapi actually dia sebenarnya lebih kurang sama macam yang Anak Mami sebelum ni. Mengisahkan tentang kekeluargaan. Cuma yang kali ni kekeluargaan tu dia dikisahkan tentang seorang bapa yang menjaga 5 orang anak dara dia yang macam-macam perangai. Dengan saya yang over, dia tanpa isteri dia. Itu adalah satu kelainan juga dalam cerita ni. Izzati kali pertama bekerjasama dengan pengarah? Prof. Tak, saya sebelum ni saya pernah shoot cerita filem Carau Star, dan juga saya pernah shoot untuk anak Mana Mau Lari. Tapi itu watak-watak sampingan kecil je. Cuma yang kali ni Anak Mami adalah pertama kalinya saya shoot di bawah arahan Dato' Prof sebagai salah seorang leading jugalah dalam filem tu. Maksudnya bekerja di bawah profesor, ada gaya cara dia sendiri. Izzati memandang pada Profesor Razak Mohaidin sebagai satu orang kata dia pengarah yang otai, ya, kan? So mungkin ada banyak bimbingan ataupun ajaran daripada beliau. Mungkin sangat sangat banyak sebenarnya Dato' Prof ajar saya, sebab dia pun seorang pensyarah, ramai orang tahu pasal tu. Dan bila dia mengajar dalam dari segi lakonan lah, especially saya yang paling saya ingat dia pernah cakap kat saya, dulu saya berlakon mesti nak macam ni tau, macam duduk berdiri pun hey kau kenapa lah, mesti nak slouch. So dan slouch dia macam saya tak tegak tau. So dia cakap Izzati tegak, okey tegak. So sampai sekarang mana-mana filem, mana-mana drama saya berlakon, kalau saya dah macam ni jadi saya kena ingat okey tegak, sebab dalam TV tak cantik bila kita duduk macam ni. Mungkin ada dua, kita kariskan tiga keistimewaan ni. Anak Mami Nasi Kandak. Satu, kita dapat tengok Chi Razali jadi perempuan. Kedua, dapat tengok macam mana saya punya watak yang sangat over, saya tak pernah bawa sebelum ni, memang over sangat. Dan yang ketiga, kena tengok sebab ni adalah kisah ada 5 orang perempuan yang kakak-kakak saya dengan adik saya yang memang macam-macam perangai. Dia sanggup bantu ayah dia daripada 5 orang ni sebenarnya pemalas, tapi dia sanggup bantu ayah dia. Kita tengok macam mana dia bantu ayah dia. Sekali jangan lupa untuk menonton Anak Mami Nasi Kandak sambil makan nasi kandak di hari raya, dimulai berada di Pawagam mulai 1 Syawal nanti. Nak tengok Izzati. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com. Bye. Izzati,